Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan hari ini saya berada di Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Sopen Riaja, Kabupaten Baru. Kali ini saya ingin memperlihatkan kondisi pertanaman varietas ciliung yang ditangkar oleh salah satu anggota kelompok tani Dharma Bakti 2 yang bernama Pak Suardi. Inilah lahan Suardi yang masuk dalam lokasi penangkaran yang bermitra dengan Saprotan Butama. Dari sisi pertanaman cukup lumayan bagus, dari tumbuhan sempaknya mulai keluar, pembunganya beginilah kondisi pertanaman varietas ciliung. Sudah merata pembungaan sampai 100%. Jadi mungkin kisaran di bulan April nanti ini mereka akan memanen varietas ciliung ini nih. Walaupun nampak di kejauhan adanya muncul varietas Mimtrek dan varietas lain itu muncul di setiap petakan, memang tidak bisa dipungkiri bahwa adanya varietas lain itu memang terkadang ada muncul muncul satu rumpun di tiap petakan. Kebetulan Pak Suardi ini memang tergolong petani-petani, ya boleh dikata bahwa petani andalan lah di wilayah Kiru-Kiru ini. Jadi dia tahu betul seluk beluknya namanya penangkaran. Jadi tidak lama lagi ini Pak Suardi ini akan melakukan seleksi benih, dan mereka akan mencabut varietas lain yang mereka dapat di dalam setiap petakan sawah. Jadi beginilah kondisi varietas ciliung di pembungaan sudah 100%. Cukup terlihat bagus, merata. Walaupun di sana sini masih ada varietas lain muncul. Demikianlah video kali ini. Semoga dapat bermanfaat kepada teman-teman, bapak-bapak sekalian, terutama petani-petani yang umumnya menanam padi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.